sekarang kita berada di kawasan pemerintahan Provinsi. Saya memperkenalkan, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata mewakili pemerintahan Provinsi Banten. Dan mengucapkan selamat datang, terima kasih atas kehadiran teman-teman di Jakarta. Ini yang sebelah Pak Rohendi, bidang budaya. Boleh diterjemahkan dulu. Hartelijk dank namens hoofd van de dienst en de meneer namens de culturele afdeling dat we hier vandaag zijn gekomen. Hartelijk welkom in Banten bij de dienst Kebudaya Pariwisata. Nanti perjalanan di Banten, nanti kita yang pertama kita akan ke Museum Banten. Yang Sultanah, Kesultanan Banten, Kerajaan Banten yang di Kesultanan Banten. Dari Banten nanti bergeser lagi ke perguruan silat PCGN. Di sana diacarakan Pak Olimpia dan teman-teman. Ada museum pusaka juga. Ada museum pusaka harus belok. Gaan zo meteen door naar de twee musea's die er zijn. Dat is het eerste deel van de trip. Di situ ada pertunjukan, nanti pertunjukan budaya, silat, debus khas Banten. Oh, er wordt dingen uitgelegd over cultuur van hier en met name debus Banten, waar de spirituele zaken betrekt worden. Sekaligus nanti makan siang di sana. En middag eten, niet vergeten. Aduh. Makan. Di situ, karena sama-sama merespon istrinya, Mayur, Mr. Oliver, katanya mau ke Buta Tuli ya. Kita juga udah calling untuk pulang dari sana, kita ke Buta Tuli dulu. Buta Tuli, ya. Buta Tuli. Ya. Ada kemungkinan? Ya, bisa. Oh, bisa. Bisa. Pak Berti udah di sana. Ya. Pak Berti emang, saya sebagai ketua Ikatan Pencaksilat Belanda, dan Pak Berti ketua bidang tradisi dan budaya. Oh. Emang Pak David termasuk bidang itu, sebagai semacam pengaris ahli buat hal-hal senjata, kuno, keris. Aku sudah tahu, udah ketemu. Tahu dan diikuti dibantu istrinya Pak Petri juga sebagai penulis untuk sponsor yang kasih tiket dari kesini. Itu saya kira dari saya agenda hari ini sampai sore nanti paling sebelum pulang come back to Jakarta nanti ada pertunjukan juga di alun-alun Serang Paguyuban Pasundan namanya Rabegan Paguyuban Pasundan nanti sebelum kembali sebelum mampir. Mungkin nanti diantar sama mobil. Ya. Terus nanti kita mobilnya nanti tinggal di sini aja ya. Mungkin kita ganti disiapin dari pemerintah mobil dinas pariwisata. Terima kasih sekali Pak. Ya, ya. Mobilnya standby di sini biar kita jalannya pakai mobil ini. Jadi satu rombongan langsung. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kehadirannya di pemerintah Provinsi Banten. Ini merupakan kawas kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten. Jadi ada 43 kantor yang berada di dalam kawasan pemerintahan Provinsi Banten. Jadi satu wilayah satu titik. Jadi pusat pemerintah dikendalikan di tempat ini. Nah, saya sebagai kepala dinas pariwisata mewakili Pak Gubernur tadi sudah juga lapor. Jadi untuk menerima kehadiran teman-teman dari Belanda ya. Nah, beliau mengucapkan terima kasih dan artinya dipersilakan menyambut hangat. Artinya apa yang ingin dilihat atau di Indonesia ya, terutama di Banten, beliau mendukung kegiatan tersebut 1000% kan. Ya, 100%, 1000%. Jadi mudah-mudahan ya kegiatan kunjungan ini bisa bermanfaat dan ada kolaborasinya antara budaya, seni yang ada di Belanda dan di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Nah, kegiatan ini tentu artinya kita support Pak ya. Ya, kita sediakan bus ya HIS yang bisa berkeliling. Mau sehari, mau dua hari, mangga silakan ada di sini. Nanti kita fasilitasi dan nanti akan diantar oleh Pak Rohendi, petugas dari kami dari Dinas Pariwisata. Sepanjang itu tempatnya bisa dijangkau,
dipersilakan. Kita artinya welcome. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hij vertelt dat hij als hoofd van de afdeling hier ons hartelijk welkom heet. Stelt een bus ter beschikking om voor ons 1 à 2 dagen rond te rijden. Ook heeft hij een rapport gedaan aan de gouverneur. En de gouverneur die heeft ook gezegd van als ik ergens mee kan ondersteunen, steun ik dat voor 1000%. Oh, terima kasih. Terima kasih. Masih mendapatkan sedikit nih tujuan kami. Ya. Kami dapat funding kecil buat beberapa tiket ke sini karena Pencaksilat belum terkenal di sana. Memang lebih terkenal dari negara lain-lain. Sendiri lihat ada beberapa puluh perguruan di Belanda yang belum ada di negara masing-masing Eropa. Tapi fundingnya susah kan, kecil belum diakui oleh Olimpiade. Baru ada Olimpiade, baru ada funding. Di Asia udah ada, Vietnam, Thailand, Singapura, lain-lain dapat funding dari pemerintah mereka, Belanda masih belum. Tapi yang kami dapat itu juga bukan hanya olahraga, tapi kebudayaan. Budaya dan pekerjaan sama sama Pak Agustin Mahalbangun sudah mulai dan Pak Bradley telah terima sponsor khusus tiketnya ini buat memperkenalkan lagi di Indonesia ya, supaya bisa lagi bikin proyek-proyek dalam masa depan. Dan semoga sama teman-teman di Indonesia sendiri bisa ketemu sesuatu ya, bersama dan maju untuk mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri. Bagus. Ya. Ada kenang-kenangan dari pemerintah Provinsi Banten. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini miniatur golok Ciomas. Ya. Ciomas ciri khas Banten. Miniaturnya. Miniatur. Nanti aslinya di sana dapat. Terima kasih. Sangat terima kasih. Silakan. Ya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ini Pak Agus, ini Pak Agus menyerahkan. Ya. Ada tiket yang ini dulu. Tiket sama. Ya. Di dalam dulu. Mau aja sih ambil dulu. Ciri khas Bado ya. Bado. Ciri khas budaya Pak Banten. Banten. Ini jenis. Ini jenis. Bisa disampaikan Pak. Bisa katakan. Itu perbuatannya. Ya. Dulu David. Ah. David.
Di Banten botaknya nggak boleh terus. Gak ngerti saya mau bahasa Belanda, hadapinnya gak ngerti. Semuanya merapat. Ya.